Anda masih bersama dengan kami di Kompas Kalsel, Saudara. Kasus demam berdarah denggi yang ditangani Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin di awal tahun 2024 ini melonjak. Sebanyak 32 pasien DBD telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin. Lonjakan penanganan kasus demam berdarah denggi terjadi di Kota Banjarmasin. Nampak terjadi pada Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin. Sepanjang tahun 2023, jumlah pasien yang dirawat inap akibat DBD sebanyak 13 kasus. Namun di awal tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 32 kasus. Pasien yang dirawat sebagian besar anak-anak dengan rentang usia 5 hingga 13 tahun. Untuk mempersiapkan jika terjadi kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah denggi, Direktur Utama RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin Saukani menyebutkan bahwa mereka telah mempersiapkan cukup SDM dan perawat. Bulan Desember tahun 2023 itu ada 19 kasus yang ditangani, yang dirawat inap. Tapi untuk bulan Januari ini, dari tanggal 1 sampai 31 Januari, itu sudah ada peningkatan 32 kasus. Memang rata-rata kasusnya itu pada umumnya diderita anak-anak ya. Tapi usianya paling banyak memang rentang 5 tahun ke atas. Jadi kalau balitanya sedikit, 5 tahun sampai 13 tahun ya mungkin paling banyak. Saat ini, sebagai upaya menangani pasien DBD, pihak rumah sakit telah menyiapkan 3 dokter spesialis anak serta 3 dokter spesialis penyakit dalam. Dimas Pangestu, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.